Tim penyidik KPK mencecar pertanyaan seputar keterlibatan Idrus Marham dalam kasus dugaan suap PLTU Riau I. Mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR Eni Maulani Saragih juga dimintai keterangan soal dugaan suap terhadap Direktur PT Utama PLN Sofyan Basir. KPK akan kembali memeriksa Eni Maulani Saragih pada Rabu ini. Tadi saya diperiksa saksinya Pak Idrus Marham. Ya masih mendalami dari penyidikan-penyidikan yang kemarin-kemarin juga ya. Tim Liputan, Jawa Post TV.